Anda sedang mengikuti Breaking News bersama Badut Malaka, channel berita, informasi dan hiburan oleh Nusantara9.com. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Siang. Yang kami banggakan, yang kami banggakan, sehingga ibu Megawati Soekarno Putri berikan SK kepada Bapak Dr. Stefanus Biasa dan Belanda Lili. Jangan dengar bahasa di luar-luar yang tidak-tidak. Karena pedi perjuangan melihat Dr. Stef sebagai bupati saat ini sudah melakukan program yang sesuai dengan visi-visi pedi perjuangan. Partai PD Perjuangan adalah partai yang curik. Selama kita menanti, siapa yang akan usung PD Perjuangan? Yang jelas Dr. Stef dong, pas orang lain. Iya dong. Dasarnya jelas. Selama ini Bapak silakan dibalik tangannya. Betul tidak? Kita berolah di TTTT. Betul tidak? Itulah keinginan PD Perjuangan yang ada pada Dr. Stef. Masa iya? Saya sangat bersyukur hari ini bisa diberi kesempatan oleh Ibu Ketua DPD untuk menyampaikan orasi politik. Karena Ibu Ketua, Pak Dokter, beliau ada di Labuan Bajo. Karena PD Perjuangan hari ini mendaftar secara lengkap seluruh kader dan bakal bupati dan bakal bupati yang diusung oleh PD Perjuangan. Dari Indonesia, dari kata tahun, mari kita sama-sama supaya kita hilir dari Bapak Dr. Stef Bawang dan Luis Torin untuk melanjutkan program-program yang berlayar seperti saat ini. Dari kalian, jangan dengan di luar-luar bahwa PD Perjuangan itu pecah. Pecah dari mana? Ya boleh, kalau kami belum ada SK, kami boleh kiri kanan. Tetapi kalau Ibu Mega sudah punya keputusan, kami akan amankan. Dengan catatan kami menangkan Dr. Stef. Terima sekali. Terima sekali. Kami PD Perjuangan selalu ada bersama rakyat. Karena Dr. Stef selalu ada bersama rakyat dengan program-program yang pro rakyat. Pembangunan infrastruktur sangat begitu berjalan dengan baik. Tentu seorang pemimpin tidak seperti seorang pesulap, dan dia mampu merubah kertas menjadi mawar. Tetap ini mampu. Kita kasih lagi waktu 5 tahun untuk Dr. Stef, bisa atau tidak? Bisa. Supaya melanjutkan seluruh program baik ini, bisa? Bisa. Dari tempat ini saya mengajak seluruh masyarakat untuk melihat kami kader-kader PD Perjuangan yang berani memberikan dukungan kepada partai lain. Sampaikan kepada saya. Ini tegas Ibu Ketua DPP dan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Bukan saya di kabupaten. Kami dari tingkat pusat, tingkat kabupaten, kami bersatu mendukung SSWT. Karena 5 tahun lalu kami sudah mendukung beliau bersama Almarhum Bapak dan Masa. Bapak yang pernah berpesan kepada saya, adik, saya mungkin hanya 5 tahun. Tetapi kami yang muda-muda nanti akan melanjutkan. Tapi dia menyampaikan, harus selalu bersama-sama dengan kami, Bapak Dr. Stef dan Bapak Nadia Asa. Makanya hari ini saya berdiri di sini menyampaikan bahwa PD Perjuangan tidak akan meninggalkan Dr. Stef. Dengan baik. Jadi saya tidak mau bicara banyak, Pak Dr. Stef dan Bapak Wandi. Kembali di sini, saya mengajak seluruh kader PD Perjuangan, seluruh pengurus, seluruh simpatisan, dan sekarang seluruh terbentuk lagi yang namanya Banteng Muda Indonesia. Kami akan bersama-sama untuk menangkan paket SPSWT apabila ada yang berani tidak mengindahkan keputusan Ketua Umum, maka tentu partai akan memberikan peringatan dan mungkin yang sanksi akan lebih tinggi sesuai ada di partai. Dari kader saya minta
jangan dipermainkan, dipersembahkan.